Welcome back to my channel Cahaya Ski guys. Kali ini guys, aku bakal ngasih tutorial masih cara membuat karakter Marsha and the Bear di Sakura School Simulator. Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, aku bakal bikin yang karakter Marsha-nya ya guys. Jadi yang kita butuhkan adalah si Mio ya. Nah, kalau udah jadi Mio, kalian tinggal ganti baju aja. Di sini kita ganti ke Angel. Nah, ini aku buka dulu kuncinya, guys. Nah, ini dia, aku udah buka kuncinya yang baju Angel yang ini. Kalau misalnya udah, kalian tinggal ke menu ke Cake Shop ya, guys. Nah, di sini kita ubah dulu si Mio-nya jadi kecil di bagian sininya. Nah, jadinya dia kecil banget ya, guys. Ya enggak kecil banget ya. Nah, lalu kalau udah kita teleportasi dulu ke Home Little Boy. Nah, ini kamera kita atur dulu. Nah, untuk warna pakaiannya si Marsha itu kan ungu ya, guys. Jadi kita ubah dulu ininya putih, terus ini putih, ini ungu. Nah, ungunya bebas mau pilih yang mana. Kalau aku yang ini. Nah, yang ini ya, guys. Kalau misalnya udah, kalian tinggal ke item props furniture Zabuton. Kalian tinggal pilih material cengge yang merah batu bata yang ini ya, guys. Lalu kalian action sheet, cara edit Zabuton. Di sini kalian tinggal ke bawahin ya bagian ininya sampai ketemu material position. Lalu material positionnya kalian pencet X min sebanyak 3 kali. 1 2 3. Lalu Y min sebanyak 4 kali di bagian material position. 1 2 3 4. Nah, ini supaya rambutnya berubah jadi kayak gini ya, guys. Nah. Ini jadi kayak gini, guys. Tuh. Kalau udah ini tinggal, kalau misalnya ini matanya kayak gini ya, guys, bisa kalian pakai ini aja. Nah, ini belum jadi ya, guys. Ini tinggal kita ini ke sini. Cengge clothes. Sebelum kita cengge clothes, kalian harus head visible ya, guys. Lalu kalian tinggal ke head accessories aja di bagian sini, kalian pilih knit head ya, guys. Nah, yang ini. Kalau misalnya udah, kalian tinggal atur aja di bagian hair accessoriesnya. Di bagian rotation kalian kebawahin, terus atur aja. Nah, ini digedein ya, guys, topinya. Nah, bentar, guys. Nah, ya sampai seperti inilah ya, guys. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa beri warna deh ke warna ungu sama yang seperti bajunya ya, guys. Ungunya yang bebas, tapi ini aku pakai ungu yang sama dengan bajunya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kalian bisa hapus aja atau hilangin si sayapnya ya, guys. Ini sayap, nah ini. Nah, gitu guys. Tuh, di sini masih bisa kalian atur lagi. Ini kayaknya aku bakal atur sekali lagi. Nah, seperti ini ya, guys. Jadi rambutnya Marsha itu kayak gini ya, guys ya. Hampir mirip lah ya, guys, warnanya. Nah, udah deh, guys. Tuh, jadi kan bagus banget. Nah, jadi ini jadi Marsha. Lalu untuk yang jadi bear-nya kalian bisa cari aja di Amusen Park. Nah, di sini kalian cari aja salah satu bear-nya ini atau beruangnya, lalu kalian bisa atur jadi digedein lalu beri warna coklat di Zabuton. Jadi kayak gitu ya, guys. Jadi aku nggak ngasih tahu caranya, cuman ngasih tahu kayak gitu aja ya, guys. Nah, ini tinggal ke Home Little Boy. Nah, jadikan guys. Di sini tinggal pakai pose aja. Nah, ini kan masih kelihatan, kalian bisa make visible. Nah. Nih. Udah deh, jadikan guys. Gimana guys tutorialnya? Gampang kan? Segitu dulu ya guys untuk videonya. Tapi sebelum kita menutup video ini, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Bye, sampai ketemu lagi guys. Bye.